Pembagian sembako secara simbolis dilaksanakan di halaman Polres Metro Jakarta Barat kepada perwakilan Babin Kaptimmas di jajaran Polres Metro dan kepada warga Slipi RT 10 RW 04 Jakarta Barat. Sebanyak 7.500 paket sembako disalurkan serempak di seluruh DKI Jakarta dan sebanyak 1.700 paket sembako didistribusikan di Jakarta Barat. Dalam kegiatan tersebut, dipimpin langsung oleh Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Muharom Riyadi. Dalam keterangannya, Brigjen Polisi Muharom menghimbau kepada anggota Polri untuk ikut langsung peduli terhadap warga yang terdampak pandemi COVID-19. Diharapkan pembagian sembako ini bisa bermanfaat dan mengurangi kesulitan bagi masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Terima kasih banyak atas pemberiannya. Mudah-mudahan bermanfaat semua. Terima kasih Pak Polisi. Bantuannya dari Pak Polisi semoga bermanfaat. Bantuan ini, Bu. Alhamdulillah senang banget, Pak. Di tengah pandemi saat ini dapat bantuannya, Bu, ya. Alhamdulillah dapat, Pak. Iya, semoga bermanfaat ya, Bu. Amin. Dah. Jadi, kegiatan hari ini adalah bakti sosial dari Divisi Humas Polri sebagai wujud kepedulian kita kepada masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID. Kita membagikan paket sembako, ada 7.500 paket sembako di seputaran DKI Jakarta ini. Jadi ada perwakilan-perwakilan melalui Polres maupun Polsek di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Selatan, Utara, Depok, Bekasi, Tangerang. Nah, itu semua jumlahnya ada 7.500 paket. Mudah-mudahan kita tentu saja berharap ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Dari Jakarta, Nanang dan Hilmi, Tribrata TV, salam Tribrata.